Hari ini cuacanya sangat bagus dan saya sehat walafiat. Apa kabar kalian di sana? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, terhindar dari virus. Virus yang tidak hilang-hilang, tidak tahu kapan hilangnya ini virus. Oke, kawan-kawan, selamat datang lagi di videonya Sopir Truk Kanada. Aku hari ini berada di Calgary saja. Jadi aku mau ajak kalian jalan-jalan lagi. Terus jalan-jalan aja ya, mumpung cuacanya masih bagus. Kita masih punya sebulan lagi untuk melewati winter. Setelah Maret kita sudah masuk spring. Jadi sekarang Maret kita sangat beruntung sekali masih ada cuaca bagus seperti ini. Hari ini kita di plus 5. Cukup hangat dan kayak di puncak lah kalau di Indonesia ya. Tapi saya enggak pernah ke puncak sih. Ya benar. Kayak di puncak kan? Di puncak kalau di Bedugul itu, kalau di Bali saya main-mainnya cuman dekat-dekat aja sih di Bali. Itu kalau di Bali itu 5-10 begitu, dingin, agak dingin-dingin sejuk gitu. Oke, kawan-kawan, kita akan melakukan perjalanan ke Bones. Kita ketemu di sana. Oke. Salju-salju sudah mulai meleleh, tapi officialnya sekarang masih winter sih. Officialnya masih winter, spring kira-kira habisnya mulainya sampai tanggal 28 Maret gitu. Kita udah masuk highway, bro. Highway ini namanya Stony Trail. Jadi kalau masuk highway gini kita harus mempercepat kecepatan agar bisa menyamai kecepatan yang ada di highway, bro. Tapi ini truknya agak lambat juga sih. Ini truk yang saya bawa sekarang ini otomatis, bro. Kita harus masuk ini. Terus kita masukin tuh ke drive thru. Trailernya kita masukin ke drive thru, bro.
kita masukin ke drive-thru itu loh. Ini sebelah mobil nih, itu sebelah mobil Subaru itu, kita masukin ke sana. Anak-anak sudah pada siap nih. Good. How are you? I'm good, man. How are you? Nah, itu masukin ke sana, bro. Nah, kita hati-hati aja sih. Tapi ini sempit sekali di sini. Ada bangunan yang nggak berguna juga di sini juga sih. Harus taking care. Apa namanya? Sempit sekali di sini emang. Kita harus cari haluan betul-betul. Yo, saya harus backing up dari jalan sih. Halo. Ini McDonald dia bantu-bantu kadang-kadang. Di sebelah sini juga ada pohon-pohonan begitu. Males gede-gede batangnya juga. Itu kena kan? Nah, batang ya. Nah, sekarang baru blindsided, bro. Bangunan ini brengsek sih.